Halo guys, ketemu lagi bareng gue di sini bersama Indonesian Online Driver ya. Sering kan kalian dengar bahwa kita itu harus sering-sering hapus history map ya, buat ngentengin map biar orderan gacor ya. Oke lah, kita anggap aja kita percaya sama itu ya. Tutorialnya langsung aja guys, kita ke map ya. Kita aplikasi map di sini ke setelan ya, kita masuk di setelan. Di Stella, di sini ada yang namanya traffic ya, setting ini atau setelan ya kalau bahasa Indonesia. Sorry ini bahasa Inggris ya, map history ya, atau kalau bahasa Indonesianya history map ya. Langsung aja kita klik. Nah di sini ada history map gua ya di sini. Ini kebetulan gue sering bersihin, jadi enteng, jadi historinya sedikit ya. Tinggal klik tanda X di sini, guys, dan delete ya. Dan buat kalian, kalau yang historinya numpuk, guys, numpuk banyak banget, langsung aja kita ke Google browser ataupun kalau gue pakai Google Chrome ya. Ya di sini kita di Google kita klik namanya akun saya ya. Oke, my akun ya Google saya. Nah, betul di sini nih ada akun gue ya guys di sini. Kita ke bawah, kita ke aktivitas saya di sini, buka aktivitas saya. Ini buat kalian yang udah terlalu numpuk, hapusnya di sini lebih simple ya. Oke. Oke. Kita klik berikutnya aja. Nah, di sini kita filter. Nah, filter di sini semua ya. Kita klik ke bawah yang map aja ya, guys. Karena kita pengen ngapusnya di sini map. Oke. Kita klik cari. Di sini banyak banget ya historinya. Kita ke hapus hasil ya. Oke, kita hapus semua ya di sini, dan semuanya terhapus bersih ya guys. Jadi buat kalian yang numpuk nih, di sini caranya menghapus kalian. Kalau sini sudah, berarti langkah pertama untuk hapus riwayat itu udah selesai ya guys. Oke, buat kalian yang belum coba silahkan coba. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian juga ya. Ini banyak-banyak temen yang juga sering tahu trik orderannya kayak gini ya, trik biar gacor ya. Oke, jangan lupa pertahankan performa di atas 60% buat akun yang belum gacor, tapi setelah gacor terserah ya. Ini yang belum gacor aja, kalau bisa ditahan performa sampai 60%. Oke, semoga bermanfaat buat kalian. Thanks buat like dan subscribe-nya ya.